Keputusan gue bengi masalah-masalah. Masih ngapain kayak? Saya selaku kuasa hukum Pasir Ucudin menyatakan hari ini tenang ini perwakilan keluarga, ini perwakilan keluarga semuanya. Yo. Saya enggak terima, tenang. Terus saya enggak terima. Rata. Tenang. Mari dia bubarkan. Mari dia bubarkan. Tenang. Tenang. Saya selaku kuasa hukum dari perwakilan Pasir Ucudin menyatakan keberatan. Dan keberatan ini akan jadi perhatian. Dan siap-siap panitia beserta nanti turut tergugat akan saya ajukan juga secepatnya di pengadilan yang berkepentingan. Alasan pokok, karena kami punya bukti otentik di mana lembaga tersebut pernah terdaftar. Kami sudah klarifikasi ke Menag. Kemenag. Tidak ada jawaban. Tidak ada kepastian hukum bagi klien kami. Kami hanya ingin meramaikan pesta demokrasi. Catat, kami hanya ingin meramaikan pesta demokrasi. Apabila pesta demokrasi ini tidak diramaikan, ya silakan kalau bisa memang perlu. Demokrasi bukan demokrasi. Silakan demokrasi. Dan kami akan upaya hukum. Sekian dan terima kasih kami terima kasih. Iya, jadi kalau sesuai tahapan ya, jadi tahapan ini kan pengembalian berkas sesuai jadwal yang sudah ditentukan dari SK Bupati ini tanggal 14 September ini pengembalian berkas, karena berkas yang diajukan pelamar Bapak Sirojudin ini dari keterangan ijazah yang diajukan itu di bawah naungan wilayah administrasinya Kendal. Makanya kami cek klarifikasi keabsahannya ke Kemenag Kendal. Dari jawaban Kemenag Kendal, ini jelas bahwa pendaftar atau ijazah yang digunakan oleh Bapak Sirojudin ini tidak terdaftar di Kemenag Kabupaten Kendal. Lembaganya itu tidak terdaftar lah. Lembaga pendaftar Bapak Sirojudin ini tidak terdaftar. Terus kami pun belum yakin dengan keterangan tidak terdaftar ini, makanya kami mencari penegasan lah, meminta penegasan ke Disdermades Kabupaten Tegal. Kami bersurat ke Disdermades dan pada tanggal 11 Agustus Disdermades pun menjawab tentang penegasan lembaga pendidikan yang tidak terdaftar. Pada intinya Disdermades ini menjawab berdasarkan Kementerian Agama Kabupaten Kendal dengan nomor surat sekian tanggal 7 Agustus tentang lembaga yang tidak terdaftar pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal telah secara jelas dan tegas menyatakan bahwa lembaga pendidikan tempat pendaftar atau bakal calon kepala desa Sumingkir tersebut dinyatakan tidak terdaftar di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal. Kedua, ijazah SMI dan MAI yang diajukan pelamar dalam mendaftarkan diri dalam Pilkades di Desa Sumingkir tidak dapat dianggap sederajat, karena ijazah yang sederajat adalah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan resmi dan terdaftar di bawah naungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota maupun Kementerian Agama Pusat, Provinsi maupun Kabupaten Kota. Terus poin yang ketiga, berdasarkan seperti poin di atas, maka ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan tempat pendaftar bakal calon kepala desa Sumingkir tersebut dinyatakan tidak dapat digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar menjadi bakal calon kepala desa Sumingkir, Kecamatan Kedung Banteng.